adalah sumber daya alam non-hayati yang disediakan alam untuk kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Air bersih harus selalu dijaga jumlah dan keberadaannya karena anak cucu kita perlu untuk dapat memanfaatkannya secara optimal. Program ini akan membahas antara lain air sebagai sumber daya alam non-hayati, alasan pentingnya konservasi air, dan metode konservasi air. Air merupakan kebutuhan utama seluruh makhluk hidup. Air adalah sumber daya alam non-hayati yang dapat diperbarui. Keberadaan air mendominasi wilayah permukaan bumi. Air menutup 70% permukaan bumi dari total wilayah perairan yang ada. 98% merupakan air asin, yaitu wilayah laut dan samudra, dan hanya 2% yang merupakan air tawar, yaitu wilayah sungai, danau, dan air tanah. Wujud air kira-kira 87% berbentuk es, 12% berada di dalam tanah, dan 1% di danau dan sungai. Air memiliki fungsi sebagai pertama, habitat biota air, termasuk organisme yang bergantung pada cahaya dikarenakan sifat air yang transparan. Kedua, pelarut oksigen, karbon dioksida, garam, mineral, dan banyak zat penting lainnya sehingga dapat dimanfaatkan bagi organisme yang membutuhkan zat tersebut. Tiga, penyeimbang iklim, karena kemampuannya menyimpan panas dalam jumlah besar tanpa peningkatan suhu yang berarti. 4. Komponen tubuh makhluk hidup. 5. Prasarana kehidupan sebagian besar makhluk hidup, misalnya untuk minum, mandi, dan lain-lain. Air bagi manusia merupakan komponen tubuh yang tidak boleh kurang karena menyangkut banyak proses yang terjadi dalam tubuh. Selain itu, dipergunakan untuk menjaga kebersihan tubuh dan keperluan rumah tangga. Air juga digunakan untuk pengairan dalam bidang pertanian. Dalam bidang industri, air berperan dalam proses pendinginan di pabrik serta bahan dasar industri. Dan air dapat digunakan menjadi sumber energi, yaitu sebagai penghasil listrik. Keberadaan air di alam selalu mengalami perputaran. Perputaran air tersebut dikenal sebagai siklus hidrologi. Uap air yang berada di udara mengalami proses kondensasi membentuk awan yang nantinya turun menjadi air hujan, es, atau salju. Air yang jatuh ke permukaan bumi sebagian menguap lagi, sebagian meresap ke dalam tanah, kemudian mengalir ke sungai, disebut sebagai limpasan atau aliran intra atau interflow, atau menjadi air tanah yang akan keluar menjadi mata air, atau mengalir menuju sungai yang lebih rendah, disebut sebagai limpasan air tanah, groundwater runoff. Air yang tidak meresap akan mengalir di permukaan tanah menuju ke sungai, disebut sebagai air limpasan permukaan, surface runoff. Air yang berada di sungai, sebagian akan menguap dan sebagian besar akan menuju ke laut, yang akhirnya menguap juga.
Uap air ini akan berkondensasi menjadi awan. Begitu seterusnya, siklus hidrologi terjadi. Air dapat mengalami penurunan kualitas bila tercemar atau dimasuki oleh benda-benda asing. Pencemar ini dapat berbentuk gas, cair, atau padat, maupun organisme hidup. Pencemar berbentuk gas, contohnya CO2, CO, dan H2S. Pencemar berbentuk cair, contohnya limbah rumah tangga, limbah pabrik tahu, dan insektisida. Pencemar berbentuk padat, contohnya styrofoam, plastik, tembaga, besi, dan timah hitam atau PB. Pencemar organisme hidup, contohnya bakteri E. coli, kuman-kuman penyakit, dan eceng gondok. Unsur air mendapat perhatian khusus untuk masalah konservasi, karena air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui dan fungsinya bagi kehidupan manusia sangat penting. Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak dan terdapat cukup air pada waktu musim kemarau. Alasan konservasi air dapat ditinjau dari dua segi, yaitu alasan bioekologis dan alasan sosial ekonomi. Berdasarkan alasan bioekologis, konservasi air penting dilakukan karena air merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan semua makhluk hidup di permukaan bumi ini. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Kehidupan di suatu ekosistem akan terganggu jika terjadi kekurangan air. Dengan demikian, konservasi air penting dilakukan untuk menunjang kehidupan makhluk hidup, baik flora, fauna, maupun mikroorganisme. Berdasarkan alasan sosial ekonomi, konservasi air penting dilakukan karena air mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang penting. Penggunaan air bersama saat mencuci di sungai atau pembagian air irigasi adalah kehidupan sosial yang berkaitan dengan air. Energi yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga air sangat berkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, konservasi air penting dilakukan agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat tidak terganggu. Adapun tujuan konservasi air menurut beberapa literatur adalah, pertama, memelihara keberadaan air dalam pemenuhan kebutuhan utama manusia, yaitu untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci setiap hari. Kedua, menjamin ketersediaan air untuk generasi masa depan. Ketiga, membantu mengamankan simpanan sumber air bersih. Keempat, mencegah banjir dan kekeringan. Kelima, mencegah erosi dan sedimentasi. Keenam, mencegah kerusakan bantaran sungai. Ketujuh, memelihara ketersediaan sumber daya air bawah tanah. Dan kedelapan, membantu keseimbangan ekosistem. Adapun kerusakan sumber air dapat berupa, pertama, mata air menjadi kering akibat dari lingkungan yang rusak. Kedua, kualitas sumber air menurun karena pencemaran tanah. Ketiga,
kualitas air menurun atau rusak karena masuknya kandungan sedimen dan unsur lain akibat erosi atau bahan dan senyawa dari limbah industri. Keempat, hilang atau berkurangnya fungsi badan air karena pengendapan sedimen yang masuk. Kelima, berkurangnya fungsi badan air akibat eutrofikasi, yaitu masuknya unsur hara secara berlebihan ke dalam air yang mempercepat pertumbuhan vegetatif berbagai jenis tumbuhan air dan mikroba. Konservasi air dapat dilakukan dengan 3 metode. 1. Meningkatkan pemanfaatan air permukaan. 2. Meningkatkan pemanfaatan air tanah. Dan 3. Meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi. Metode konservasi dengan cara meningkatkan pemanfaatan air permukaan adalah usaha mengelola air permukaan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi berbagai kebutuhan. Meningkatkan pemanfaatan air permukaan dilakukan dengan berbagai metode, antara lain dengan pengendalian air permukaan, penyadapan atau pemanenan air, peningkatan kapasitas infiltrasi tanah, pengolahan tanah, penggunaan bahan penyumbat tanah dan penolak air, dan melapisi saluran air. Metode konservasi air dengan cara meningkatkan pemanfaatan air tanah adalah usaha mengelola air tanah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh tanaman. Meningkatkan pemanfaatan air tanah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memperbaiki drainase, mengendalikan perkolasi alam dan aliran bawah permukaan, dan mengubah struktur lapisan bawah. Metode konservasi air dengan cara meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi dilakukan dengan cara mempengaruhi komponen-komponen pemakaian air yang dapat dipengaruhi. Komponen-komponen yang diusahakan efisiensinya yakni evapotranspirasi, jumlah air yang ditahan oleh tanah atau petak sawah, komponen perkolasi, dan jumlah air yang keluar atau bocor dari petak. Persoalan konservasi air memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti biologi, hidrologi, ekologi, dan sebagainya. Saudara mahasiswa, demikian pembahasan topik konservasi air. Mudah-mudahan pemaparan tadi memperjelas Anda dalam mempelajari mata kuliah Biol 4227 Dasar-Dasar Konservasi. Selamat belajar!